kembali di Sulup Embongan Menstra. Nah, episode kali ini Gangga mau kemana ya? Oh, ke Depot rupanya. Panas-panas gini enak, minum es teh di Depot Aldi Simpang Dukuh. Enaknya siang-siang minum es teh dulu nih sebelum mencari target untuk bermain sulap. Ini kalau main sulap di sini, siapa yang mau diajak main? Ramai juga. Ya setelah ini kayaknya saya mau main sulap sama orang-orang ini. Let's go. Nah, target pertama. Selamat siang. Terima kasih. Oh iya. Jadi bapaknya tegang banget nih kayaknya. Hehe, biar nggak tegang, yuk main sulap dulu ya Pak. Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan di sini. Ya. Saya mau ngajak sedikit bapak main sulap. Pernah lihat sulap nggak? Pernah. Pernah. Di mana? Di panggung, di acara. Jadi pernah lihat live? Live pernah. Tapi kalau diajak main langsung pernah? Pernah? Belum. Belum? Belum. Nah. Belum pernah? Belum. Nah, berarti ini sekarang yang pertama kali ya. Langsung saya main sama bapak. Pak siapa namanya? Pak Udin. Pak Udin. Nah, kira-kira Gangga pakai apa ya? Ini Pak, saya boleh pinjam tangannya Pak. Ya. Di sini saya ada 100 sama 500 Pak ya. Ya. Oke. Si, ya ini 500 sama 100 ya. Digenggam. Ya. Berarti jumlah uang di sini ada berapa? Ada dua. Betul. Nilainya? Nilainya 100 sama 500. 600. Ya. Kalau saya suruh milih, saya mau keluarin satu ini. Ya. Ada 100 ada 500. Bapak mau pilih saya keluarkan 100 atau 500? 100. 100 berarti yang digenggam sama Bapak yang 500 ya. Ya. Oke, jadi gini Pak. Bentar, dikendorin sedikit tangannya. Ya, saya mau ambil dari sini sebentar. 100 ini mana? Oke. Yuk. Yang kuat, Pak. Ya, ini Pak ya? Ya. 100-nya. Jadi yang 500-nya digenggam yang kuat Pak ya? Ya. Nah, sekarang gini Pak. Ini adalah permainan namanya metamorfosis. Jadi saya akan berusaha menukar tempat. Ya, 100 sama 500. Jadi tolong digenggam yang kuat. Ya, digenggam yang kuat. Ya. 500-nya, sudah? Ya, Bapak masih kerasa di atas ini ada koin? Ada. Ya. Ya. Koin berapa tadi yang saya keluarkan? 100. 100. Sekarang genggam yang kuat ya, jadi nggak mungkin saya akan ngambil yang dalam. Ya. 1, 2, 3. Berarti kalau ini 500, tadi Bapak genggam uang 500. Ini saya keluarkan, percaya nggak? Ya. Yakin? Berarti yang di dalam sekarang? 100. Coba dibuka. Oke, gini. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Ya, jadi di sini ada 100 sama 500 Pak ya. Ya. Oke. Jadi gini. Santai Pak, santai. Ya. Ya, 100 sama 500 ya. Ya. Oke. Ya, masih ada 100 500 digenggam yang kuat. Ya. Diputer. Nah. Tadi Bapak mau saya ngeluarin 100. Sekarang ya, saya akan ngeluarin uang 100 ya dengan cara yang enggak lazim. Kalau tadi kan saya taruh satu terus saya tukar tempat. Iya. Sekarang saya akan keluarkan dari posisi seperti ini. Ya. Saya akan tembus tangan saya ke tangan Bapak. Saya akan keluarkan satu. Nah, tadi di dalam ada berapa koin? Dua. Sekarang mestinya tinggal satu. Satu. Nah, kalau di dalam kira-kira masih ada 2 atau 1? Lolos Pak, 1 Pak. Ya, ya.
Terima kasih loh ya. Gimana? Kerasa nggak tadi saya keluarin koinnya? Namanya sulap. Namanya sulap. Tidak terasa. Oke, makasih banyak. Sekarang silakan dilanjut makannya ya. Terima kasih banyak. Ternyata tukang selanya cukup hebat. Begitu tak genggam uangnya itu tadi dikeluarkan dari tangan dengan gak tahu gimana caranya, ternyata uang itu bisa keluar melalui telapak tangan yang sudah tergenggam ini. Betul-betul hebat.